Kapolres Sumedang AKBP Hari Brata SIK pada saat melakukan pengecekan jalur, beliau juga menyempatkan untuk berkunjung ke setiap polsek yang ada di wilayah jalur selatan yang dimulai dari Polsek Sumedang Utara, Polsek Ganeas, Polsek Situraja, Polsek Cisitu, Polsek Darmaraja, Polsek Wado, dan Polsek Cibugel. Beliau menyempatkan untuk bersilaturahmi untuk mengetahui polsek-polsek di wilayah jalur selatan karena beliau baru menjabat sebagai Kapolres Sumedang.